Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Rafidah binti Abdul Razak, akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Menentukan Kedudukan Saiz Kuartal bagi suatu data tak terkumpul menggunakan kad MyID dalam kalangan 8 orang pelajar tingkatan 6 AK2 Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota. Kuartal merupakan satu konsep asas yang perlu dikuasai oleh para pelajar bagi mata pelajaran Matematik M Semester 2. Namun begitu, masih terdapat pelajar yang lemah dan tidak tahu kemahiran yang betul mendapatkan nilai kuartal. Pelaksanaan kajian tindakan ini dilaksanakan melalui refleksi amalan PDPC yang lalu dan tinjauan awal melalui kaedah pemerhatian, soal jawab dan praujian. Hasil daripada pemerhatian, saya dapati pelajar tidak dapat mengingati kaedah pengiraan yang berbeza apabila nilai kuartal itu adalah suatu nombor integer atau suatu nombor bukan integer. Pelajar juga cenderung menggunakan kalkulator tanpa menunjukkan kiraan yang penyelesaian yang lengkap bagi mendapatkan nilai kuartal. Berdasarkan tinjauan awal daripada ujian pra yang dilaksanakan, mendapati bahawa pelajar tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan untuk mencari nilai median, nilai interquartile range dan juga kuartal bagi setiap data yang diberikan. Maka di sini pelajar tidak dapat meneruskan ataupun tidak dapat menjawab soalan berikutnya dengan tepat. Berdasarkan markah ujian yang diperolehi, okay, ini jadual ini menunjukkan pencapaian pelajar dalam praujian. Maka di sini dapat dilihat pencapaian pelajar adalah sangat tidak memberangsangkan di mana majoriti pelajar mendapat markah kosong. Okey, analisis item pula menunjukkan 2 daripada 8 orang pelajar ini berjaya mengira nilai kuartal kedua tetapi tidak mendapat mencari nilai kuartal pertama dan kuartal ketiga dengan tepat. Masalah ini telah dikenal pasti bahawa pelajar tidak dapat mengira dengan tepat kedudukan saiz kuartal itu. Maka intervensi perlu dilaksanakan untuk membantu para pelajar mendapat jawapan ataupun mengira kuartal dengan tepat di sini. Objektif kajian terbahagi kepada dua, iaitu objektif pertama, objektif umum, meningkatkan kemahiran menentukan kedudukan saiz kuartal bagi suatu data tak terkumpul dalam kalangan 8 orang pelajar tingkatan 6 AK2 Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota. Objektif khusus adalah 100% pelajar dapat menentukan kedudukan saiz kuartal pertama dan nilai kuartal pertama, kemudian pelajar dapat menentukan kedudukan saiz kuartal kedua dan nilai kuartal kedua, pelajar juga dapat menentukan kedudukan saiz kuartal ketiga dan nilai kuartal ketiga dan akhirnya mendapat mencari nilai julat antara dua kuartal. Fokus kajian adalah pelajar dapat menguasai dan memahami kemahiran menguasai pengiraan saiz nilai kuartal yang dikehendaki. Intervensi yang digunakan di sini adalah menggunakan kad MyID. Kumpulan sasaran difokuskan kepada 8 orang pelajar 6 AK2 Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota yang terdiri daripada 5 orang pelajar perempuan dan 3 orang pelajar lelaki. Mereka mempunyai pencapaian akademik sederhana dan lemah. Apakah kad MyID? MyID terdiri daripada 2 lapisan kad. Kad pertama mengandungi nota ringkas dan langkah asas yang perlu diikuti sebelum mendapat nilai sesuatu kuartal. Kuartal adalah suatu nilai yang membahagikan satu set data kepada 4 bahagian yang sama. Kuartal pertama mewakili nilai 1/4 daripada jumlah data, manakala kuartal kedua pula adalah 50% daripada jumlah data dan kuartal ketiga adalah 3/4 daripada jumlah data keseluruhan. Apabila pelajar memperolehi satu set data tak terkumpul, langkah pertama mereka perlu menyusun data-data ini secara tertib menaik. Kemudian, mereka perlu menentukan apakah kedudukan saiz kuartal sebelum nilai kuartal itu dapat ditentukan. Okey, pengiraan dilakukan di sini, pelajar akan memperolehi suatu nombor. Nombor ini saya namakan sebagai I dan D. Ini adalah lapisan kad pertama yang diterangkan tadi. Okey, pelaksanaan intervensi ini diteruskan. Kita lihat pula lapisan kad kedua. Okey, apakah yang berada di dalam kad kedua? Kad kedua mengandungi pilihan untuk I,
D dan juga contoh-contoh soalan dan pengiraan. I di sini mewakili nilai integer. Okey, apabila nilai kuartal ataupun saiz kuartal itu hendak ditentukan, pelajar perlu tentukan kedudukannya dahulu, iaitu buat pengiraan apabila nilai kedudukan itu adalah suatu nombor integer, maka di sini pelajar perlu ingat I dan perlu mencari purata kedudukan nombor pada R dan R plus 1. Okey, setiap kuartal perlu dikira dalam dua nombor yang berturutan ini. Langkah yang sama kita akan ulang untuk mencari nilai kuartal pertama dan kuartal ketiga. Bagaimana pula jika nombor itu bukan nombor integer? Di sini pelajar perlu pilih D. D ini mewakili nombor bukan integer, iaitu decimal number atau nombor perpuluhan. Apabila nilai PN itu adalah D, maka di sini pelajar perlu bundarkan nombor itu kepada integer berikutnya untuk menentukan apakah kedudukan nilai kuartal tersebut. Untuk pelajar lebih memahami, MyID menyediakan dua set contoh soalan dan penyelesaian yang lengkap. Okey, saya gunakan data pertama menggunakan 10. N sama dengan 10. Di sini nombor-nombor perlu disusun secara tertib menaik, kemudian pelajar akan buat pengiraan kuartal pertama, iaitu 1/4 daripada 10, pelajar akan memperolehi nilai 2.5. 2.5 adalah suatu nombor bukan integer, maka perlu dibundarkan kepada integer berikutnya, iaitu 3. Okey, seterusnya kita lihat apakah nilai kuartal kedua. Kuartal kedua, 10 dibahagi kepada 2 bahagian, maka di sini pelajar akan memperolehi nombor 5, iaitu suatu nombor integer. Untuk mencari kedudukan saiz kuartal apabila integer, pelajar perlu ingat mereka perlu tambahkan kedudukan tempat daripada nombor 5 dan ke-6 dan mencari nilai purata. Di sini kita akan dapat lihat purata bagi dua nombor itu adalah 11. Bagaimana pula dengan kuartal ketiga, iaitu 3/4 daripada 10 adalah 7.5. Maka di sini pelajar juga masih mendapat nombor bukan integer, iaitu D, bundarkan kepada 8, maka kita akan dapat perolehi nilai bagi kuartal ketiga adalah 18. Untuk lebih faham, pelajar boleh lihat contoh yang kedua disediakan, iaitu apabila set data kita adalah nombor ganjil. Okey, 7. Okey, N sama dengan 7. Kuartal pertama, pelajar perlu bahagikan 1/4 darab dengan 7. Kita akan perolehi nombor 1.75. Nombor itu adalah nombor bukan integer, iaitu D. Maka pelajar perlu bundarkan nombor itu kepada integer berikutnya, iaitu 2. Pelajar perlu semak apakah nombor yang berada di tempat kedua. Kemudian pula, kita akan lihat kuartal kedua dan kuartal ketiga dalam proses yang sama. Okey, contohnya apabila kiraan kuartal ketiga, kita akan dapat 3/4 darab dengan 7, iaitu 5.25. Masih lagi nombor bukan integer. Pelajar perlu bundarkan ke integer berikutnya, iaitu 6. Maka di sini akan jelas pelajar faham bagaimana nak kira kuartal pertama, kuartal kedua dan kuartal ketiga. Ini adalah lapisan maklumat yang mempunyai I, D dan contoh-contoh pengiraan lapisan kedua kad ini. Okey. Daripada maklum balas ataupun pelajar-pelajar memberi komen tentang penggunaan MyID, mereka sangat berpuas hati dan gembira kerana pada pendapat mereka MyID ini mudah dan senang difahami. Mereka boleh putarkan kad untuk merujuk apakah yang perlu dipilih sama ada I atau D dan ikuti langkah-langkah pengiraan yang disediakan. Ini adalah markah perbandingan pasca ujian dan pra ujian. Daripada peringkat awal di mana markah pelajar kosong, majoriti tidak mendapat sebarang markah, selepas intervensi MyID digunakan, para pelajar dapat menjawab soalan 100% dengan tepat dan betul. Rumusan daripada kajian tindakan ini, masalah pelajar mudah keliru, lupa ataupun tidak ingat kaedah, kemudian mereka cenderung menggunakan kalkulator tanpa jalan penyelesaian dapat diatasi menggunakan MyID. MyID memberikan aplikasi singkatan huruf I dan D di mana pengiraan itu akan dapat diingat pelajar dengan lebih mudah. Kemudian MyID juga menyediakan contoh-contoh pengiraan yang lengkap di mana pelajar boleh rujuk untuk lebih yakin, dan seterusnya secara umumnya
MyID 100% berjaya membantu 8 orang pelajar 6AK2 menguasai dan menentukan kedudukan saiz kuartal bagi suatu nilai data tak terkumpul secara lebih tepat dan sistematik. Ini adalah paparan gambar di mana para pelajar menggunakan MyID di dalam kelas. Cadangan seterusnya, saya akan menggunakan kad MyID ini dalam slot Latitude B dan PDPC secara konsisten. Saya juga mencadangkan bahawa kad MyID ini boleh disebarluaskan penggunaannya dalam mata pelajaran matematik aliran perdana, dan pada masa akan datang, kajian tindakan yang seterusnya akan dijalankan dengan kaedah baru untuk membantu para pelajar saya mengatasi masalah pembelajaran mereka. Di sini saya akan tunjukkan bagaimanakah kad MyID ini berfungsi. Kad ini boleh diputarkan untuk pelajar melihat bagaimanakah ataupun untuk mengkaji bagaimana kiraan apabila nilai I itu adalah integer ataupun nilai kuartal itu adalah D. Jika nak lebih faham, para pelajar juga boleh melihat contoh-contoh yang disediakan di dalam kad MyID. Sekian, terima kasih.